Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat gabung kembali di channel V Diary. Di video kali ini aku akan unboxing kado lahiran baby Tole. Tole anak laki-laki aku, anak pertama aku, sama Panji Putra Nusantara, yang kemarin itu lahirannya di rumah orang tuaku. Jadi numpang lahir di sana di Wonogiri. Nah, ini di belakang ini kado-kado dari teman-teman kerja di sini di tempat kos-kosan. Kok di tempat kos-kosan ya? Teman-teman yang emang kemarin belum jenguk ke sana, jadi mereka langsung datang ke kos-kosan gitu. Termasuk ini juga kado dari tetangga kos-kosan sini saja. Jadi emang nggak banyak, karena kebanyakan emang udah di sana. Kemarin teman kerja juga jenguknya di Wonogiri sana. Nah, ini dia sisa-sisa kado untuk Tole ya. Jadi nggak banyak, tapi alhamdulillah. Oke, langsung saja kita eksekusi kadonya. Kita unboxing kado-kado di belakang ini. Kita mulai dari yang berkresek-kresek ini ya. Oh, di sini Tole dapat. Tara, tapi nggak ada ucapannya ya, kosong. Tapi saya tahu yang ngasih siapa. Saudaranya ibu kos. Nah, dapat hampers isinya sabun cuci, ada sabun mandi padat sama bedak, ada juga wax. Terus dapat juga dapat baju. Ini satu setel ya, jadi satu pasang, satu set. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita simpan dulu. Next, kresek yang kedua. Jadi kalau di rumah ortu itu kebanyakan angpau ya. Karena yang ngasih angpau itu tetangga-tetangga sedesa gitu, jadi angpaunya dikasih ortu semua. Enggak semua deh, ada yang aku kantongin sendiri. Ini dapat lagi, dapat dua. Ini dapat dua stel warna biru, lucu. Bundanya itu suka, paling suka itu warna biru. Nah, ini satunya warna kuning. Semoga muat ya, karena ini Tole udah 3 bulan. Kalau ini kayaknya untuk newborn ya. Semoga aja muat, tapi terima kasih. Kalau ini dari tetangga depan rumah. Oke. Next. Kita lanjut ke ini. Ini dari teman. Kemarin dia belum sempat ke rumah gitu, ke rumah sana. Karena kebanyakan teman kerja itu jenguknya ke rumah ortu sana di Wonogiri. Nah, karena dia ini hamil juga, jadi jenguknya ke kos-kosan. Apa ini ya? Kardus asli apa bukan? Ada mystery box. Aduh, banyak solasinya. Ada kresek di dalam box. Let's kita buka. Ini kayaknya kalau dipegang-pegang ini tuh baju juga.
Bener. Dapat banyak, alhamdulillah. Ada celana, ini dipakai berapa, usia berapa, ini gede banget. Mungkin kalau udah 1 tahun kali ya. 41. Terus dapat lagi 2. Dapat lagi. Ini jumper. Kalau ini mah jumper. Ini jumper. Lucu. Dapat 3. Dapat lagi. Ye. Kalau ini satu setel gitu, atas bawah. Oke. Warna kuning lagi. Terima kasih. Matur nuwun. Kita simpan. Nah, ini nih bentuknya yang paling beda dari yang lain. Ini sebenarnya dari kemarin bikin penasaran. Kita buka. Ini bentuknya yang kayak gunung gitu. Oh. Oke. Gendongan gitu. Gitu. Ya, gimana sih? Ini yang pertama dapat tas. Nah, yang kedua ini dapat gendongan, ada ucapannya. Selamat atas kelahiran anak pertamanya, semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Ini dari teman kuliah. Terima kasih. Kita simpan di sini kan. Next. Ini ringan. Sepertinya kita tebak-tebak, tapi tidak benar ya. Sepertinya ini alat makan bukan sih? Dotnya juga. Ini mungkin nanti dipakainya kalau udah empati ya. Toleh. Ini dari teman kerja. Selamat menjadi ibu ya, Bro. Ah. Selamat menjadi ibu ya, Bro. Semoga Sang Ma Panji jadi anak soleh, pintar, sukses dunia akhirat, sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih. Aku suka warnanya biru. Ini namanya dibuka paksa. Oke. Dapat lagi. Ada 2 alat makan, warnanya kuning kayak tadi Pak. Baju yang pertama, yang kedua juga sama. Ini selimut bukan? Hmm.
perbannya banyak sekali guys. Mohon maaf. Ini selimut, ya selimut ya. Kalau dilihat dari list, ini selimut. Tapi belum pengen buka sih. Kita asumsikan ini sebagai selimut. Oke, terima kasih. Ini kado yang pertama, dan bukan kado yang pertama. Ini isi yang pertama dan ini isi yang kedua adalah alat makan warna kuning. Ada ucapannya. Selamat atas kelahiran buah hati tercinta. Semoga menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Mbak Lel. Yang ini aku sebut ya, Mbak Lel. Terima kasih Mbak Lela. Kita simpan. The last. Kalau ini kadonya dari teman kerja ayahnya Tole. Kemarin nyempetin datang ke kos-kosan sini. Ini gendongan guys. Jadi kemarin waktu di rumah ortu itu ada juga teman yang ngasih kado gendongan. Jadi totalnya gendongan Tole itu kalau enggak 4 ya 5. Tapi alhamdulillah. Terima kasih. Oke, sekian dulu video unboxingnya sudah selesai karena emang nggak banyak, tapi alhamdulillah terima kasih buat para pengasih, buat teman-teman dan juga tetangga yang udah ngasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.